Wah, dan pengucapan awam G2. Nama dan nombor metrik pelajar. Yang pertama, Ashraf Wajidi bin Azhar di 2031-3083. Yang kedua, Muhammad Khairul Ikhwan bin Baharum di 2031-3131. Yang ketiga, Muhammad Haris Haikal bin Saiful Zamzuri di 2031-3215. Yang keempat, Muhammad Afif bin Salihuddin di 2031-3089. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Baharum, nombor metrik di 2031-3131. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan teks khutbah yang bertajuk Perkembangan Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyala bitaqullah, faqad fadal muttaqun. Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, iaitu dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa Taala di dunia dan di akhirat. Dalam keunikan agama Islam ialah sifatnya yang sentiasa berkembang ke seluruh pelosok dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabat supaya bersungguh-sungguh menyebarkan dakwah demikian kebaikan manusia. Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia dengan membawa akidah yang benar, takwa, mengubah adat rasam dan budaya penduduk asalnya. Hasil usaha perjuangan mereka, Islam sampai dan dianuti oleh kita pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أقيم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Muhammad Haris Haikal bin Saiful Zamzuri. Nombor metrik saya di 2031-3215. Hari ini saya akan menyampaikan tajuk berkenaan nilai murni dan akan disampaikan secara spontan. Okay, baik. Kita semua tahu keadaan masyarakat pada zaman sekarang ini untuk menjadikan usaha dakwah bukanlah semudah yang disangka. Ia memerlukan kepada kekuatan fizikal dan mental dalam usaha meningkatkan kualiti peribadi sebagai seorang pendakwah Islam. So, maksudnya sebelum kita nak jadi seorang pendakwah, kita perlu siapkan fizikal kita dan mental supaya kita ni tak mudah terpengaruh ataupun jatuh dengan kata-kata orang yang tak faham erti dakwah ataupun cara penyampaian kita tu. So, kita kena mantapkan dulu kita punya fizikal dan mental supaya orang faham apa yang kita nak sampaikan dan tak mudah jatuh bila orang kritik kita. Okey, yang seterusnya, kemunculan para pendakwah dalam dunia dakwah menjadikan Islam semakin dikenali dalam kalangan golongan sasaran. Maksudnya, semasa kita jadi pendakwah ni, alangkah baiknya kalau kita jadi pendakwah ni pendakwah yang orang kenal ataupun orang dah faham
macam mana sifat kita. Dah tahu peribadi kita dah macam mana. Dia tahu kita, akhlak kita macam mana. So senang untuk kita sampaikan dakwah. Ataupun selain daripada tu, kita boleh gunakan platform social media. Contohnya sekarang kan banyakkan pendakwah-pendakwah yang guna Instagram dan sebagainya untuk jadikan platform tu tempat diorang untuk berdakwah. Orang panggil influencer, orang yang berpengaruh lah, supaya senang untuk orang dapat benda tu dengan cepat, faham benda tu, tak payah pergi kuliah lah maksudnya, senang. So orang boleh mengetahui dakwah tu, boleh faham dakwah tu melalui platform-platform yang dia sampaikan. Okay, yang seterusnya, yang tak semua orang boleh faham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dekat sini kita kena gunakan ataupun cara penyampaian kita tu, kita kena gunakan bahasa yang baik ataupun bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat yang kita nak sampaikan dakwah tu. Sebagai contoh, kalau suku kaum tu dia punya logat tu lain sikit, kita kena guna logat tu bagi dia faham. Sebab tak semua orang faham apa yang bahasa yang kita guna ataupun bahasa yang kita sampaikan. Kalau nak senang, kita guna bahasa Melayu kita lah, cakap macam orang KL, senang. Biar semua orang faham apa yang kita sampaikan. Ataupun kalau nak lagi mudah, kita boleh rujuk buku lah. Sebab buku biasanya, kitab-kitab ni dia akan gunakan bahasa bahasa Melayu, bahasa yang orang mudah faham. So dekat sini, gunakan bahasa yang baik dan mudah difahami supaya orang faham dengan apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk saya dalam kaedah tazkirah, iaitu saya akan membentangkan tajuk Islam sebagai cara hidup yang syumul. InsyaAllah. Nama saya Ashraf Wajidi bin Azhar, nombor metrik D2031-3083. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini saya akan mengupas tajuk tentang Islam, Iman dan Ihsan dalam tazkirah pada hari ini. Baiklah, seperti sedia tahu, Islam merupakan agama yang terbesar dan juga meluas di dalam dunia ini. Dan juga Islam merupakan agama yang ramai dianuti oleh setiap golongan di pelosok dunia. Agama Islam menjadi pegangan serta asas budaya hidup pelbagai bangsa. Agama Islam dikenali sebagai agama yang menyusun segala aspek kehidupan, meliputi aspek keimanan, ibadah, muamalah, sosial dan juga ekonomi di dalam agama tersebut. Seterusnya, kehidupan dan juga keperluan manusia disusun secara syumul dan juga lengkap dan terbaik untuk manusia dan juga seluruh pengikut agama-agama Islam. Islam juga menetapkan sistem yang teratur dan juga sesuai dengan fitrah manusia. Setiap manusia yang telah mengucap dua kalimah syahadah dan juga telah Islam merupakan manusia yang beriman. Apakah itu maksud iman? Iman adalah membenarkan dalam hati, menyatakan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan. Iman diasaskan di atas enam perkara, iaitu di dalam rukun iman telah termaktub. Yang pertama, kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Yang ketiga, kepercayaan kepada kitab. Yang keempat, kepercayaan kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, kepercayaan kepada hari kiamat. Dan yang keenam, kepercayaan kepada qada dan qadar. Hal ini telah, jika umat Islam percaya kepada semua ini, insyaAllah beliau akan selamat di dunia dan akhirat dan juga kehidupan akan menjadi lebih makmur, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Salihuddin. Nama metrik D2031-3089. Pada hari ini saya akan membuat satu promosi jualan, iaitu konflik madu. Konflik ini dibuat daripada konflik dan juga madu. Sebab kerana itulah ia dinamakan konflik madu.
ia mempunyai sedikit taburan coklat-coklat di atas konflik tersebut. Proses untuk memasak konflik ini adalah dengan cara memasak konflik dan juga madu terlebih dahulu di dalam kuali. Kemudian setelah dimasak di dalam kuali, ia akan dimasukkan atau diletakkan di dalam acuan seperti ini. Setelah itu, ia akan dimasukkan ke dalam tempat pemanggang iaitu oven. Konflik madu ini akan dimasukkan ke dalam tempat pemanggang ataupun oven selama 15 minit ke 20 minit. Konflik madu ini sesuai untuk membuat ianya sesuai untuk membuat ianya sesuai untuk hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha dan juga sesuai untuk menjamu tetamu yang hadir di rumah kita. Jika ada yang berkenan ataupun yang teringin sangat nak makan konflik madu ini, ia mereka boleh mendapatkan nombor WhatsApp di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Di media sosial tersebut terdapat link WhatsApp yang membuat konflik madu ini. Jika ada yang ingin mendapatkannya, boleh tekan link tersebut dan membuat tempahan. Harganya sangat berpatutan dan juga mampu milik untuk rumah-rumah yang ingin membuat jamuan dan sebagainya. Okay, sekian, terima kasih.